Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sahabat, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun, dimudahkan segala urusannya, dibukakan beribu pintu rezeki yang lainnya. Sahabat semua, saat ini saya berada di kandang domba. Dan di kesempatan kali ini saya beri domba ini nih makanan tambahan. Makan tambahannya adalah huut, kalau orang sini bilang huut, kalau di daerah lain dedak atau bekatul ya. Bekas penggilingan beras ya. Nih. Oh, berebut nih karena embernya kecil. Embernya kecil dia berebut. Untuk suplemen saja ya, buat nambahin ketika musim kemarau, musim penghujan dan sebagainya, susah nyari makan, nyari rumput susah, bisa dikasih bekatul atau dedak atau huut di perut. Tadi juga tadi sempat saya kasih di sini. Oh, ini udah habis. Yang ini udah bersih. Nanti saya coba kasih lagi. Ini berebut itu. Ini di sini saya kasih terpal, sahabat. Saya kasih terpal dan harapannya nanti kotoran ini turun ke sini ya. Gitu. Nah, air kencingnya juga masuk ke situ. Langsung terkumpul ke situ, sahabat. Ada dua belah, dua bagian ya, sebelah sini dan sebelah sana. Tuh. Ini kandangnya baru jadi ya, kandang tradisional. Dan di sini juga ada untuk pengapian supaya hangat ya, karena musim penghujan. Di kotorannya dia langsung masuk ke sini, sahabat. Langsung masuk ke situ dan itu juga sama, dia langsung masuk ke sana. Dan ini untuk penghangat badannya, tubuhnya ya, karena musim penghujan biar hangat dan mengusir nyamuk juga. Kalau nggak ada ininya nanti banyak nyamuk ya. Turun kayak gitu. Jadi kotorannya dia masuk ke sini ya. Turun dia tinggal di turunnya kayak gini. Ini bisa dibakar, guys. Pasti bisa dibakar di situ buat ngusir nyamuk.
merk tadi ya. Ini belepotan tuh, habis rebut pekatul. Habis ya, sampai bersih. Udah habis tuh, tinggal dikit lagi udah, biar dibersihin sama kambingnya. Kita ambilin lagi, kita buatin lagi ramuannya. Oke. Ini sekarang saya buat ramuannya dulu ya. Bekatu, huut ya. Ini huut sama uyah. Kasih uyah dikit ya. Uyahnya juga buat obat juga biar enggak mencret. Sama sebagai penawar racun, sebenarnya dikasih tanpa air juga bisa sih. Ini dikasih tanpa air juga bisa, tapi ini saya kasih air biar enggak polusi udara ya, enggak ngebul, enggak kesedot hidungnya. Kasih dulu. Oke. Kita kasih dulu ya, kita bawa ke kandang, dia udah nunggu ini, dia pada nunggu. Ini gelap, bagaimana lahapnya. Ini kambing dikasih huut nih. Lahap kan? Ada yang makan rumput, ada yang makan bekatul. Lahap kan? Jadi kalau nggak ada rumput pun oke, okay. Gak masalah. Ada yang nggak kebagian tuh di belakang antri. Oke, sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi. Sampai ketemu di lain kesempatan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belepotan lo, belepotan. Masuk ke sini aja nih, ke sini ini.
Nggak banyak, saya kasihnya nggak banyak, cuman paling 2 kilo untuk 8 kambing ya.